Wah, teman-teman, ternyata saya dapat informasi bahwa di sebelah sana, Ibu. Di sebelah sana ada pedesaan juga yang enggak kalah cantiknya. Barusan saya tanya ke warga di sini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke Kabupaten Temanggung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi request dari salah satu rekan kita yang bernama Mas Bagas Waras ya. Nah, Mas Bagas Waras ini sebelumnya komentar di video saya yang sebelumnya dan merequest untuk ngevlog di daerah Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Nah, teman-teman, untuk video Kalisat part 1 sudah tayang ya. Dan alhamdulillah Mas Bagas ini sudah komentar juga di video saya. Beliau komentar, ya Allah, terima kasih Mas sudah ke desa saya. Sayangnya nomor WA Mas Tri nggak bisa dihubungi. Walaupun rumah saya tidak kelihatan karena rumah saya di tengah sawah dekat Dusun Semanding. Baik, Mas Bagas Waras, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengomentari videonya. Kemudian saya juga minta maaf karena nomor WA-nya nggak bisa dihubungi karena memang sedang bermasalah ya. Insya Allah dalam satu minggu ke depan nomornya akan saya aktivasi lagi, dan kalaupun ada pergantian nomor nanti saya informasikan lagi ya. Dan saya minta maaf juga karena tidak bisa menampilkan rumah Mas Bagas ya. Tapi insya Allah saya masih bersedia untuk ke Dusun Kalisat lagi ya. Insya Allah nanti saya jadwalkan ke sana lagi. Tapi mungkin setelah kita berkomunikasi ya, agar nanti sesuai yang diharapkan oleh Mas Bagas. Baik, ini dia video part 2 nya, semoga bisa sedikit mengobati rasa kangennya Mas Bagas. Masya Allah, teman-teman, keindahan Dusun Kalisat ini sangatlah mempesona ya. Tampak di sebelah sana depan kita itu adalah pemandangan Gunung Sindoro Sumbing yang sangat indah, walaupun kondisinya sedang tertutup kabut. Kalau nggak tertutup kabut mungkin akan lebih sempurna lagi. Nah, ternyata perumahan yang di seberang kita sebelah sana itu adalah, kalau nggak salah tadi Dusun Semanding. Nah, itu ternyata sudah masuk Kabupaten Semarang ya. Jadi tempat saya berdiri ini masih Kabupaten Temanggung, tapi di seberang sana itu sudah masuk Kabupaten Semarang. Jadi Dusun Kalisat ini merupakan dusun di perbatasan Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yeah.
Ngerti, Bu? Nggih, sinten pundi? Kula damel vlog niki ya. Damel vlog. Nek lapangan sebelah pundi, Bu? Lapangan kilen. Niki turun apa naik? Niki jenengan mriki terus ngilen. Oh, nggih. Sing ngenten jebrite niku. Oh, ndak enten sing asmane Mas Bagas? Mas Bagas mboten yang mriki, Mas Bagas. Nggih, lapangan? Bagas apa to? Bagas Martina. Mriki, Mas Bagas nggih. Oh, sak lapangan kiri. Bagas sinten? Nah, aku mereka request dari Mas Bagas itu. Suruh main ke Kalisat ngoten. Nggih. Oh, nggih yang dekat lapangan nggih. Sebelum lapangan nggih. Suwun nggih, Mas. Gunungnya sayang sekali tertutup awan, kalau enggak wah ini sempurna banget nih. Tampak di samping kanan saya ini adalah perkebunan kopi ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di ujung paling atas Dusun Kalisat. Di sana sudah ada tanda gapura ya. Ini adalah SD Negeri 3 Kalimanggis. Selamat jalan. Wah, ternyata di depan kita itu adalah pedesaan-pedesaan yang sangat indah ya teman-teman. Wah, di depan kita itu juga sangatlah mempesona pemandangan di sini. Jauh-jauh ke sini saya nggak kecewa nih. Bagus-bagus. Masya Allah, ini mantep banget teman-teman. Terus, wah, tampak di depan kita itu adalah penampakan tiga gunung ya, tiga empat itu empat. Itu ada Andong, ada Telomoyo, sepertinya sama dua lagi apa ya, Sindoro Sumbing kayaknya. Tapi berarti yang sebelah sana itu bukan Sindoro Sumbing yang itu, Merapi Merbabu itu teman-teman. Berarti, salah ini sangat indah sekali ya teman-teman ya, keindahannya tidak diragukan lagi. Pokoknya ikutin terus channel Desaku Istimewa, insya Allah akan selalu menyajikan keindahan pedesaan di Indonesia yang patut kita banggakan ya. Kita nggak usah ke luar negeri kalau kita bisa menikmati keindahan alam itu di negeri kita sendiri ya. Cintai alam negeri kita sendiri. Wah, tampak di bawah kita itu adalah jagung-jagung yang sedang subur-suburnya teman-teman. Tampak di bawah sana juga para petani sedang bertani bercocok tanam ya di
entah apa yang sedang ditanam, tapi kemungkinannya itu cabai ya kemungkinan. Insyaallah ya teman-teman, keindahannya tidak diragukan lagi. Nampak di sana juga ada pedesaan yang sangat indah. Teman-teman. Kendeli Pak, Bu. Nambe pas serumpet niki. Nggih. Oh, ten. Nyun sewu, Bu, nek badhe tangkel nek nek lurus terus dudu apa? Jagoan. Jagoan. Jagoan itu masuk pundi? Semarang. Umpun masuk Semarang. Oh. Ternyata di sini memang perbatasan Semarang ya. Tasih tapi mboten nek dusun Jagoan niku. Oh, bentuk gini. Ya, suan Pak, Bu. Lah, monggo. Salah, keindahannya tidak diragukan lagi pokoknya. Mundur Bu, lama-lama nih. Masya Allah teman-teman, ini keindahan alam pedesaan yang masih sangat alami ya teman-teman. Di mana di sini kicauan burung saling bersaut-sautan. Ternyata di sini banyak sekali perkebunan kopi. Kendeli Pak. Mantap pokoknya. Oke, kita balik lagi.
Monggo, Bu. Sebelah mriko porot. Oh, porot. Lah niko sing nganu. Wonten masjid niko? Masjid niko porot. Oh, porot. Sing mriko malih Banyurip. Oh, porot itu masuk Semarang nggih? Porot Temanggung. Oh, Temanggung toh? Banyurip porot tasih Temanggung. Porot niku nama kelurahan? Porot niku kelurahane Getas, di desa. Oh, nggih, nggih, nggih. Getas Porot, Dusun Porot, Desa Getas nggih. Nggih, nggih. Wah, teman-teman, ternyata saya dapat informasi bahwa di sebelah kan, Ibu? Di sebelah sana ada pedesaan juga yang enggak kalah cantiknya. Barusan saya tanya ke warga di sini apa namanya, ternyata di sana ada pedesaan yang sangat indah. Namanya Porot tadi ya, Dusun Porot, Kelurahan Getas kalau nggak salah tadi. Masih Temanggung juga. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Kalau nggak bisa hari ini, bisa mungkin di lain waktu. Sangat indah sekali pokoknya. Karena tadi saya penasaran itu kok ada desa apa gitu ya, kok cantik banget gitu. Terus saya tanyakan ke ibu yang barusan cari rumput itu, katanya Dusun Porot. Oke teman-teman. Kedeli pak. Monggo Bu. Buat damel konten YouTube niki. Monggo Bu. Assalamualaikum, kula nuwun Bu. Baru kontur nih kita. Oke. Dalam ibu ini jalan. Kulo anu asli Jogja. Jogja. Oke. Ini ku ajeng anu. Dalam ibu di bawah. Kulo meriki Glisat. Glisat, oke. Glisat. Dan ngapain nih berikan ini ku? Badai tangkut nih berikan itu dusun putih gak sini ku? Ini ku Banyurip. Banyurip. Jadi sing ini ku sing kita omah ini ku sekitar ku Cendono. Cendono. Porot. Porot. Nih Banyurip mau masuk Semarang? Temanggung. Oh Temanggung. Temanggung. Banyurip itu dusun apa? Cendono Temanggung. Banyurip itu Banyurip itu ya desa. Desa kalau Cikun. Kecamatan nih? Kecamatan nih kalau orang tahu itu Pekaruan. Banyurip Tumpun Getas kelurahan nih, nek mriki Kalimanggis. Oh, nek berarti nek Porot juga Getas nih? Nggih, nggih, Getas. Getas. Oh, masih Kaloran juga nggih? Masih Kaloran juga. Kaloran Getas. Oh, nggih, suwun nggih, Bu. Nggih, nggih. Banyurip terus Cendono, Cendono Porot. Porot. Oh. Nah, jagoan pun nganu terbatas toh, pun malu Semarang. Oh, ngoten. Niku Semanding, pun malu Semarang. Oh, iya, Semanding nggih. Nggih, nek mriki rak batas, nek niku nglamuk niku melu Temanggung. Nggih. Kalih Bu sinten? Kula Bu Pangge. Bu Pangge nggih. Kula kalih Tri. Nggih, monggo Bu, nggih matur nuwun nggih, Bu. Nggih, nggih. Nah teman-teman, ternyata di depan kita itu ada dusun Banyurip, Kelurahan Getas, Kecamatan Kaloran juga. Kemudian ada apa Candanan apa tadi ya di sana itu. Kemudian juga di sebelah sana itu ada Porot, Kelurahan Getas, Kecamatan Kaloran juga, Kabupaten Temanggung. Semoga bisa kesana ya teman-teman ya.
sepertinya sudah sangat indah sekali itu. Bu. Ye, matur nuwun. Nah, depan kita itu penampakan Dusun Kalisat. Nah, sebelah sana itu adalah Dusun Semanding, udah masuk Kabupaten Semarang. Habis ini kita ke sana ya, teman-teman. Halo, Bu. Mantap sekali itu penampakan dari Dusun Kalisat ini, Dusun Semanding. Saya udah nggak sabar untuk menuju Dusun Semanding itu, teman-teman. Ada jeruk Bali depan rumah. Mantul. Kemudian di sini juga ada lapangan voli ya. Wah. Mungkin teman-teman ada yang hobi voli, bisa komen di kolom komentar ya. Kalau saya dulu hobi voli pas zaman SMP SMA itu, tiap sore voli saya. Sekarang udah nggak pernah.